Makanya setan itu ada berbentuk manusia, ada berbentuk jin. Minal jin nanti wae. Jadi kita ini ada yang berbentuk setan, potongannya manusia, tapi karenanya tabiatnya sama dengan setan. Maka setan itu ada yang berbentuk manusia, manusia pun ada yang berbentuk setan. Di dalam surah Allah itu maha besar, maha kuasa, maha menguasai.
kebesarannya kekuasaan Allah itu bisa kita gambarkan dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita memang tidak bisa melihat wujud Allah di dunia ini, tapi kalau kita mengikuti syariat Allah, nanti kita akan melihat wujud Allah itu di surga. Wujud yang keluar ya di atas arasnya, aras di atas airnya, kemudian
Kalau kolam begini enak. Bisa bedakan? Kolam, ini kolam, ini enak. Setelah itu Allah ciptakan langit dan bumi. Kita ukur dulu kemampuan kita ini dengan permohonan kepada Allah. Baru kita tahu ini. Orang yang malas ibadah nanti tak akan tahu hukumnya apa dari Allah. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Namanya
jin. Anak cucu keturunan jin ini namanya iblis. Anak-anak iblis ini namanya setan. Malaikat ibarat pemukul jin, bagian dari jin ini iblis, bagian dari iblis ini setan. Baru diciptakan makhluk namanya setan. Namanya kita ini. Siapa nama pertamanya? Ada. Anak cucu keturunan Adam disebut Bani Adam. Selalu salah, tidak pernah benar. Yang selalu ingat, tidak pernah taat. Nah, dia
itu kadang ibadah, kadang maksiat. Beda tuh. Kalau malaikat ini ibadah terus nggak pernah maksiat. Kalau setan maksiat terus nggak pernah ibadah. Manusia kadang ibadah, kadang maksiat. Itu beda. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya. Di sini artinya lupa. Kemudian yang kedua, insa dari kata nasa, anisa, bisa disebut anisa, itu artinya lembut. Kalau setan jin kasar, manusia lembut dan berubah. Jadi kalau manusia itu pernah salah, wajar lah, karena dia memang perlu berlupa. Tapi kalau selalu salah, dia bukan manusia, namanya setan. Setan. Makanya setan itu ada berbentuk manusia, ada berbentuk jin. Binar jin nanti wajib. Jadi kita ini ada yang berbentuk setan, potongannya manusia, tapi karenanya kami anak sama dengan setan. Maka setan itu ada yang berbentuk manusia, manusia pun ada yang berbentuk setan. Nah, kalau manusia ini selalu salah, tidak pernah benar, itu predikatnya sama dengan setan. Ingat, kalau manusia itu selalu mengandalkan nafsunya, itu sama dengan jiwa. Setan, apa levelnya mengandalkan nafsu sama dengan binatang, apa ingin naik di atas malaikat, pilihan itu ada dengan pilihan ada dengan di baik. Nah, setelah kita ketahui bahwa manusia itu makhluk yang banyak dosa dan banyak salah, tapi kadang-kadang benar, makanya kita butuh pertolongan Allah. Karena manusia itu lemah. Ini berulang kali saya sampaikan, kita ini jangan mengandalkan ilmu, karena ilmu kita itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kamu itu sedikit. Kalau kita kenapa itu sudah kita gambarkan tadi, ciptaannya saja seperti itu hebatnya.
Ya ayyuhallazina amanu istaiinu bisabri wassalah. Modal pertamanya yang pertama amanu. Kemudian modal yang keduanya sabar. Modal yang kedua Nabi Ibrahim berdoa kepada
Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk mendapatkan nama anak namanya Nabi Yahya 96 tahun. Kita 5 tahun ini kalau dapat anak udah bosan berdoa. Hebat kita. Ibrahim itu dekat. Jabatan Ibrahim itu bukan ustaz, Pak. Bukan kiai. Khalilullah saja berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak. Berapa lama berdoa? 80 tahun baru dikasih anak. Kita baru nikah 5 tahun belum dapat keturunan, udah semua sampah kepada Allah. Luar biasa manusia. Inilah kata ibuan kita yang tepat dalam beriman. Nah, oleh karena kita ini mau melaksanakan ibadah puasa ini, Pak. Sebelum kita melaksanakan puasa atau shaum, perbaiki dulu ini, perbaiki dulu ini, perbaiki dulu ini, Pak. Gak apa-apa ada orang yang puasa itu kan gak sabar. Cari
Salim itu apa artinya? Selama. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yauma yanfa'u man wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali dia kepada Allah dalam keadaan. Di mana taruhannya? Islam agama. Muslim orang. Sunni ajaran. Salim tujuan. Saya tanya dengan Bapak, posisi kita di mana? Muslim. Posisi kita di mana? Muslim. Posisi kita di mana? Ini Pak, yang perlu jadi pertanyaan. Kita agama KTP. Coba ditukar, diganti biodata kita dengan agama lain. Mana kita? Alhamdulillah, itu perlu kita syukuri. Itu identitas namanya agama. Apakah kita sudah menjadi muslim? Tanya dulu Pak. Belum tentu. Sebab menjadi orang muslim itu tidak gampang. Kalau orang muslim itu pasti dia menjalankan silmi. Kalau silminya tidak jalan, bukan muslim. Bagus Islam. Kalau silmi sudah pasti muslim, muslim sudah pasti silmi. Tapi kalau tidak silmi belum tentu Islam. Kalau cuma Islam belum tentu dia muslim. Ingatlah, kalau tidak silmi tidak muslim, tidak mungkin dia salim. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia akhirat, berikan kebaikan. Lihat dulu silminya Pak. Sudah dijalankan belum silminya? Nah apa silmi itu? Ada lima. Rasulullah kedatangan malaikat Jibril menyerupai manusia, duduk dekat dengan Rasulullah. Aku ini anak Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang Islam. Kata Nabi, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimu sholat wa tuqiyat zakat wa tasumu Ramadan wa tushijul bait liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu kata Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril tadi, pertama kamu syahadat, yang kedua kamu sholat, ketiga kamu zakat, kamu puasa, kelima kamu haji. Inilah Pak namanya silmi. Ajaran itu dari silmi itu nih, ajaran sholat, zakat, puasa. Tidak, tidak diterima haji kalau puasanya belum gelar. Tidak diterima puasa kalau zakatnya tidak dibayar. Tidak diterima sholat. Tidak sah sholat kalau tidak ada syahadat. Jadi ibadah kita memotong
ini saja belum tuntas kita kerjakan, jangan dibutuhkan dari orang yang salah. Coba. Jadi itulah perlunya kita ibadah itu, sudah kita bebaskan betapa kecilnya kita di hadapan Allah, begitu besar kekuasaan Allah, kita butuh pertolongan Allah. Cara mendekati Allah sudah kita buat dengan cara untuk mengerjakan rukun Islam yang lima. Insya Allah itu yang akan kita rasakan dalam dua bulan yang akan datang. Paham sampai di sini kan? Kalau paham, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Kalau itu ada kelebihannya, tidak lebih memberi Allah dan Rasulnya. Kalau itu ada kekurangannya, itu pun di kelemahan saya.